Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah, di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video berikutnya ya. Kalau yang video berikutnya itu adalah Tasos Bintang 1 yang berwarna hijau. Nah, di video kali ini kita akan membahas Tasos Bintang 2 atau 2 bintang. Yang mana kalau di Tasos Bintang 1 itu jumlahnya adalah ada 60 pieces, sedangkan yang di Tasos Bintang 2 ini jumlahnya adalah 40 pieces ya. Jadi kalau di total itu ada 100 jumlahnya untuk Tasos Bintang 1 dan Bintang 2. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat beberapa perbedaan cover ya. Yang pertama ada di bagian atasnya ya. Bagian atasnya itu kalau yang sebelumnya itu gambarnya seperti pita, kalau yang di bintang 2 itu ada tulisannya bisa muter ya, jadi ada 40 gambar baru dan bisa muter-muter. Nah, ini muter-muter ini pengenalan dari Tasos Spin ya, jadi dia bisa diputar seperti itu. Wow. Kalau kita lihat di video berikutnya itu yang video sebelumnya yang Pokemon itu sudah bisa memutar ya, kalau yang ini adalah pionirnya ketika Tasos tersebut bisa diputar-putar. Nah, seperti apa dalamnya kita langsung buka saja ya. Nah, ini adalah gambar dalam di Tasos Bintang 2 albumnya. Untuk di maskot awalnya memang tetap masih sama ya, jadi masih Sylvester ya. Kemudian untuk tata cara permainannya di sini ada yang baru ya, ini di sana ditunjukkan bahwa Tasos ini bisa diputar ya. Bisa diputar, kemudian ini juga ditekan ya. Ditekan, ditembakkan, kemudian ini juga di apa ini diputar juga. Nanti kita akan coba praktekkan ya untuk Tasos Bintang 1 dan Bintang 2 cara bermainnya seperti apa. Kemudian ini alamatnya ya, alamatnya pelayan konsumennya. Nah, untuk di jenis dari Bintang 2 ini ada 40 jenis ya. Untuk yang di sheet pertama itu dia tipikalnya adalah terdapat lingkaran yang apa namanya memusar begitu, kemudian tokohnya muncul dari tengah. Ini seperti di video kartunnya ya, di video kartunnya Looney Tunes. Kalau kalian dulu nonton di TPI itu tokohnya muncul dari tengah-tengah lingkaran ya, tengah-tengah lingkaran. Tokoh-tokohnya sama ya, masih sama seperti sebelumnya, ada 40 pieces ya. Ini gambarnya. Oke, kemudian nah ini kita lihat di belakangnya. Jadi dia nomornya mulai dari 60 ya. Jadi dia nomornya mulai dari 61 karena lanjutan dari Tasos Bintang 1 ya, yang nomor akhirnya adalah 60, kemudian ini 61 sampai dengan 80. Ini masterannya di belakangnya, sampel-sampelnya. Kemudian untuk yang di nomor 81 sampai dengan 100 berbeda. Kalau yang pertama itu seperti pusaran gitu ya warnanya. Kalau yang di nomor 81 sampai 100 itu dia di tengahnya itu ada satu warna, kemudian di pinggirannya itu ada 6 warna ya, ada 6 warna yang berbeda-beda untuk di setiap lingkarannya ini. Oke, ini ada Sylvester Junior juga, ada She Devil. Belakangnya. Nah, yang menarik di album 2 ini kita diberikan bonus tambahan ya di bagian belakang ini, yang mana satu sheet full dia digunakan untuk mengelompokkan tasos-tasos yang kita punya itu, misalnya kembar ya, misalnya kita kembar itu bisa dikelompokkan di belakang sini. Jadi ini ada apa namanya, bisa dimasukkan di dalam sini ya. Jadi yang kembar-kembar bisa kalian masukkan di dalam sini gitu. Kemudian lihat di belakangnya, nah ini tata caranya masih sama seperti yang di album 1 ya. Kalau album 1 itu ada di kiri, kalau ini ada di kanan belakangnya. Kemudian ini
Ini ada contohnya, kita bisa membuat bando. Di sini ada dibutuhkan 27 tasos. Kemudian kalajengking di sini ada 58 tasos. Pesawat Apollo ada 65 tasos, kemudian ada anjing 127 tasos. Rumah gadang ya, rumah tradisional 274 tasos. Ini halaman belakangnya masih sama Indofood Frito-Lay ya, masih belum berubah menjadi Indofood Frito-Lay Makmur. Nah, untuk yang di Tasos Bintang 2 ini keunikannya tadi ya, keunikannya itu satu ya, jadi dia bisa diputar ya. Kalau untuk seri-serinya, kalau untuk seri-seri apa namanya yang khususnya sepertinya tidak ada ya. Nah, ya keunikannya ini aja sih paling. Dia bisa mutar seperti ini. Keren ya. Kita coba yang lain ya. Oke, mungkin kurang lebih itu saja di video kali ini untuk di album Tasos Bintang 2. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Kita akan lanjut di video berikutnya ya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di komen ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.